Selamat malam teman-teman, kami dari kelompok 4 Sistem Telekomunikasi Multimedia Universitas Udayana akan menjelaskan tentang video coding standar H264 dan H265. Bisa kita lihat pada kelompok-kelompok, pada nama-nama di sini, kita bisa melihat nama-nama dari kelompoknya. Oke, saya akan lanjutkan. Berikut adalah pokok pembahasan dari H264 dan H265. Di pokok pembahasan kami akan membahas tentang kompensasi gerak, transformasi integer, kuantisasi, dan penskalaan, contoh H264, intracoding, in-loop deblocking filtering, exp golem code, CAVLC, CABAC, profil H264, lalu ada H264 scalable video coding, dan H264 multi-view video coding. Untuk H265 kami akan melakukan pokok pada pokok pembahasan ini kami akan membahas tentang kompensasi gerak dan hierarchical quadratree, transformasi integer, kuantisasi, dan penskalaan, intracoding, transformasi sinus terpisah, in-loop filtering, pengkodan entropi, metode pengkodan khusus, dan juga profil dari H265. Lalu selanjutnya kita akan melakukan perbandingan efisiensi pengkodan video, yaitu kita nilai dari tujuan penilaian dan penilaian secara subjektif. Baiklah, kami akan memulai tentang H264. H264 sendiri diketahui sebagai MPEG 4 part 10 atau AVC Video Advanced Video Coding. H264 atau AVC atau biasa disebut dengan H264 MPEG 4 AVC biasa dijadikan sebagai sebuah standar dari video coding saat ini. H264 memberikan coding video dengan tingkat efisiensi kompresi hingga 50% dari MPEG 2 dan memberikan efisiensi kompresi hingga 30% lebih baik dari H263 dan MPEG 4 Advanced Simple Profile. Kita melakukan kompresi video dengan tingkat kompresi yang sama. Sekilas tentang H264, adapun fitur utama yang digunakan pada video coding ini adalah integer transform dalam blok 4x4, kompensasi block size motion dalam gambar luma, quarter pixel akurasi dalam vektor gerakan, kompensasi gerakan gambar dari beberapa referensi gambar, prediksi arah ruang dalam beberapa frame, in-loop deblocking filter, CAVLC, dan CABAC, dan juga mengurangi error dan loss dari data. Adapun fitur utama yang menjadi unggulan dari H264 ini adalah blok utama dari decodernya itu adalah entropy decoding, inverse kuantisasi dan transformasi dari sisa pixel, kompensasi gerak dan ultra prediction, rekonstruksi, in-loop deblocking filter, atau juga rekonstruksi pixel. Sama seperti MPEG-2 dan H263, H264 menggunakan teknologi hybrid coding. Kombinasi prediksi gerak dari beberapa gambar dan prediksi ruang dari beberapa gambar, dan juga transform coding pada error sisa. Pada saat ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya melakukan kompensasi tersebut. Pada kasus ini, kita bisa melihat adalah ada makro blok berukuran 16x16, yang tentunya bisa dibagi menjadi blok-blok kecil. Dari 16 kali 16 kita bagi 2 secara vertikal mendapat 8 kali 16 lalu dibagi secara horizontal mendapatkan 16 kali 8 dan juga bisa dibagi 4 menjadi 8 kali 8. Setelah menjadi 8 kali 8 ini kita bisa membagi menjadi yang lebih kecil lagi yaitu ketika dibagi 2 secara vertikal mendapat 4 kali 8 dibagi secara horizontal mendapat 8 kali 4 dan dibagi 4 mendapatkan 4 kali 4. Quarter pixel precision merupakan sebuah akurator dari gerakan kompensasi gerak yang yaitu disebut dengan quarter pixel precision dalam gambar luma. Nilai pixel dari posisi half pixel dan quarter pixel bisa diartikan sebagai interpolasi. Pada gambar 12.3 yaitu gambar yang ini half pixel B dan half pixel H dapat dituliskan pada persamaan berikut. Oke, dilanjutkan pada gambar, saya akan menjelaskan sedikit tentang gambarnya. Bagaimana sih quarter pixel precision dapat bekerja? Yang pertama, kita mengambil contoh pada pixel A dan ada pixel B, di mana A merupakan sebuah gerakan utama atau pixel utamanya, lalu B adalah pixel yang selanjutnya, di mana ada kotak kosong di sini yang merupakan sebuah reference dan prediction. Reference itu adalah
dia mengambil referensi dari gambar A ini seperti apa untuk memprediksi frame B-nya ini seperti apa. Jadi agar gambar A dan pixel A dan pixel B ini dapat menyatu. Contoh yang lebih kompleks lagi yang kita bisa lihat di sini adalah pada pixel G dan pixel H, di mana pixel ABC ini berfungsi sebagai prediksi dan reference. Yaitulah mereka mengambil gambar dari G, lalu juga melakukan prediksi terhadap gambar H, sehingga gambar G dan pixel G dan pixel H dapat menyatu dengan baik. Additional option in group of picture tanpa B-frame. Frame dari beberapa referensi. Jadi di sini yang saya maksud adalah pada gambar utama, yaitu adalah gambar I0 ini, kita melakukan sebuah prediction pada P1, P2, P3, P4, dan seterusnya menuju ke next picture, next frame. Jadi di sini adalah dari I0 sampai ke I selanjutnya, dia memiliki space kosong. Pada H264 ini dia melakukan sebuah prediksi gambar, yaitu P1, P2, P3, P4, di mana P1, P2, P3, P4 dia merupakan reference yang dia mengambil referensi dari I0 ini, dan juga merupakan sebuah prediction untuk gambar I selanjutnya. Oke, pada lanjutnya kita akan menjelaskan tentang transformasi integer. Di sini DCT mengakibatkan pergeseran prediksi yang dikarenakan dari perhitungan floating point dan pembulatan nilai error pada proses transformasi dan inverse transform. Hal ini bisa diakumulasi karena error yang disebabkan dari DCT, pergeseran prediksi ini, itu cukup besar. Pada H264, sebuah presisi integer simple dengan ukuran 4x4 DCT digunakan untuk mengurangi ketidakcocokan dari encoder dan decoder. H264 juga bertugas untuk melakukan skema kuantisasi dengan step size non-linear untuk mendapatkan tingkat akurasi dari kontrol. Pada sebuah citra 2D, DCT bisa dihitung dari persamaan berikut, di mana F sama dengan T dikalikan F dikalikan T transpose. Pada contoh soal berikut, kita bisa mendapatkan sebuah matriks 4x4 DCT, di mana variabel T4 terdiri dari A, B, C, minus B, dan minus C, di mana setiap dari variabel tersebut memiliki parameter sebagai berikut. Untuk memetakan matriks 4x4 dari transformasi integer bisa diidentitaskan sebagai T4 untuk mendapatkan nilai integer terdekat, yaitu adalah H sama dengan round dikalikan A dikalikan T4. Pada kasus ini kita mengasumsikan nilai A-nya adalah 2,5. Sekali lagi, karena ini adalah transformasi integer, maka nilainya merupakan nilai yang dibulatkan menjadi integer. Dengan parameter seperti ini, maka kita mendapatkan sebuah H dengan nilai seperti ini. Teman-teman bisa langsung ngebuktiin dengan perhitungan matematis, di mana H merupakan sebuah ortogonal, di mana nilai dari baris tidak lagi sama. Tahap selanjutnya adalah tahap normalisasi yang dilanjutkan dengan tahap kuantisasi. Inverse transformnya adalah H dan H inverse transform mendapatkan nilai seperti ini. Nilai ini didapat dari H transpose tadi, adalah H yang ini ditranspose. Kita bisa lihat 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, dan kemudian adalah kita melakukan normalisasi pada kolom kedua dan juga kolom keempat. Kolom kedua dan kolom keempat kita kalikan dengan setengah setelah ditransform. Maka kita mendapat inverse transformnya seperti ini. Jika F tadi merupakan masukan matriks 4x4, maka F output merupakan hasil transformasi yang kemudian jadi output terkuantisasi. Maka kasus ini dapat dituliskan pada persamaan berikut, di mana F sama dengan round dikalikan H dikalikan F dikalikan H transpose dikalikan MF dibagi 2 pangkat 15. Di sini MF adalah matriks terkuantisasi dari 4x4 yang dihasilkan atau diambil dari sebuah matriks M6x3, dan parameter kuantisasinya adalah QP. Dengan nilai QP merupakan 0 sampai dengan di bawah 6, artinya 0 sampai 5, maka didapatkanlah sebuah matriks dengan bentuk seperti ini, di
di mana nilai 0, 2, 0, 2, 0, 1 didapatkan dari matriks 4x4 yang tadi. Pada proses kuantisasi dan penskalaan, nilai Qp yang dengan nilai Qp di bawah 6, setiap elemen M Qp, K digantikan menjadi Qp persen 6, K dibagi 2 pangkat Qp dibagikan 6. Pada perhitungan ini kita sudah mendapatkan hasil yang kita tulis dalam tabel. Ketika Qp bernilai 0 sampai 5, maka inilah hasil-hasil yang didapat pada posisi MF tersebut. Ketika MF pada posisi 0, 0, 02, 20, dan 22, maka ini adalah hasil yang didapat, posisi yang didapat dari perhitungan tersebut. Dan ini adalah ketika posisi dari MF itu adalah 11, 13, 31, dan 33, maka didapatkanlah nilai posisi sebesar ini. Dan juga terdapat hasil sisa dari MF tersebut, maka posisi sisa dari ini adalah ini. Oke, dilanjutkan. Jika F tadi merupakan hasil dari dekuantisasi, maka kemudian didapatkan hasil dari inverse transform, maka dapat dituliskan pada persamaan berikut, di mana F kuantisasi merupakan round, di mana H inverse dikalikan F output tadi dikalikan VI yang merupakan sebuah matriks terkuantisasi dikalikan H inverse transpose dibagi 2 pangkat 6. VI adalah matriks dekuantisasi 4x4 yang berasal dari matriks V 6x3 dengan parameter kuantisasi Qp. Dengan nilai Qp adalah 0 sampai dengan di bawah 6, artinya 0 sampai 5 seperti tadi karena ini merupakan dekuantisasi, maka didapatkanlah matriks 4x4 VI sama dengan sebagai berikut. Qp bernilai di bawah 6 untuk setiap elemen V Qp, K ditimpa dengan V Qp persen 6, K dikalikan 2 pangkat Qp per 6. Maka hasil-hasil perhitungan tersebut kami tuliskan dalam sebuah tabel, di mana ketika nilai Qp-nya 0, 1, 2, sampai 5, didapatkanlah nilai VI pada posisi ini, didapatkanlah nilai seperti ini. Dan juga ketika posisi VI itu berada pada 1, 1, 1, 3, 3, 1, dan 3, 3, didapatkanlah nilai seperti ini. Maka hasil sisa dari VI, posisi VI merupakan ini. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ulum. Oke, saya akan melanjutkan yang dijelaskan oleh Markus tentang kuantisasi dan penskalaan. Ini berikut adalah contoh kuantisasi dan penskalaan. Dengan Qp sama dengan 0 itu tidak ada penurunan nilai skala dari F pada langkah kuantisasi. Jadi tidak ada rekonstruksi yang error. Bisa dilihat penurunan nilai skala dari F pada langkah kuantisasi tidak ada rekonstruksi yang error atau error sama dengan 0. Yang kedua, Qp sama dengan 6. Dibandingkan dengan Qp sama dengan 0, MF dikurangi setengahnya. Bisa dilihat yang awalnya MF 13.107 menjadi 6.554 dengan VI sekitar 2 kali faktor kuantisasi. Dengan VI, bisa dilihat VI-nya yang awalnya 10 menjadi 20, yang 13 menjadi 26. Dengan faktor kuantisasi sekarang sekitar 1,25. Sedikit ada kesalahan. Selanjutnya dengan Qp sama dengan 18. Faktor kuantisasi kira-kira 5, kesalahan lebih besar. Saya lihat di sini faktor kuantisasinya. Selanjutnya yaitu Qp sama dengan 30. Faktor kuantisasi sekitar 20. Semua koefisien AC menjadi 0. Ini koefisien AC menjadi 0 dan kesalahan sangat besar dan tidak dapat diterima. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang intracoding. Intracoding macro block diperkirakan menggunakan pixel yang direkonstruksi berdekatan. Perbedaan ukuran block prediksi intra sebesar 4x4 atau 16x16 dapat dipilih. 9 mode prediksi untuk blok 4x4 dan 4 mode prediksi untuk blok 16x16. Untuk setiap mode prediksi, diprediksi nilai dan nilai aktual akan dibandingkan untuk menghasilkan kesalahan prediksi.
Ini adalah contoh dari intracoding. Ini yang vertikal, ini yang mode 1 yang horizontal, ini ada mode 2 yang DC, terus mode 3 diagonal down left, bisa dilihat ini berdekatan down left dan diagonal down right. Intracodingnya di setting atau diatur secara berdekatan. Dan mode 5 vertical rack. Ini adalah 6 pertama dari 9 mode prediksi intra 4x4 dalam pengkodean video. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang in-loop deblocking filtering. Untuk menentukan filter deblocking sinyal adaptif di mana satu set filter diterapkan pada tepi blok 4x4. Filter deblocking berlangsung dalam loop setelah inverse transformasi pada encoder sebelum data blok yang didecoded. Data tersebut diestimasikan terlebih dahulu. Syarat-syaratnya yaitu P0, harga mutlak P0 kurang Q0 harus kurang dari alpha QP. P0 kurang P1 harus kurang dari beta QP. Dan Q0 kurang Q1 harus lebih kecil dari beta QP. Dengan alpha dan beta adalah threshold atau batasnya. Bisa dilihat ini tepi tinggi untuk pixel P0 dan Q0 ditunjukkan pada nilai di sini di grafik. Dengan fungsi filter deblocking itu pada dasarnya menghaluskan tepi blok. Ini gambar di tengah ini menunjukkan tepi bloknya. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan tentang exponential golem code. Kode golem eksponensial yang paling sederhana itu dari urutan 0, terdiri dari 3 bagian yaitu prefix atau awalan 1, terus yang terakhir sufix atau akhirannya. Awalan S adalah angka biner dengan N plus 1 kurang 2 pangkat L dalam L bit. Nomor yang tidak ditandai digunakan untuk menunjukkan misalnya jenis blok makro atau indeks kerangka acuan. Bisa dilihat pada tabel 12.3 contoh kode word eksponensial golem dengan order ke 0. Saat unsigned n nilainya 0, signed n akan bernilai 0 dengan kode word 1 dan seterusnya. Dilihat di PPT. Selanjutnya, pengkodean KTH order. Eksponensial golem terdiri dari 3 bagian juga karena ini termasuk eksponensial golem code terdiri dari prefix 1 dan suffix. Tidak unsigned n positif untuk membuat kode dengan L sama dengan log 2 n per 2 pangkat k plus 1 adalah angka biner n plus 2 pangkat k 1 kurang 2 pangkat L dalam bit L plus k. Contoh EG1 kode untuk n sama dengan 4 adalah 0110. Selanjutnya karena L sama dengan log 2 4 per 2 pangkat 1 plus 1 awalannya adalah 0, akhirnya adalah representasi dari biner. Dengan 4 plus 2 pangkat 1 kali 1 min 2 sama dengan 2. Dalam L plus K sama dengan 1 plus 1 sama dengan 2. Itu 2 bit adalah 10. Bisa dilihat nih hasil dari perhitungan yang ini. Dengan asinat N 0. Menghasilkan nilai EG 1 kode wordnya 10 dan EG 2 kode wordnya 100. Untuk unsigned N 1, EG 1 kode wordnya 11 dan EG 2 kode wordnya 101 dan seterusnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang CAVLC atau kepanjangannya Context Adaptive Variable Encoding. CAVLC ini memeriksa beberapa parameter dari data blok termasuk jumlah total koefisien 0, jumlah trailing kurang lebih 1 second, tanda-tanda trailing 1 second, tanda kebanyakan koefisien 0 lainnya, dan kemudian mengenerate hasil coding. Ini bisa dilihat gambar contoh 4, blok 4x4 data untuk CAVLC encoder setelah pemindaian zigzag, urutan 1D-nya adalah 030. Ini dia pemindaian zigzagnya 030,
min 2 1 0 0 3 0 min 2 1 0 min 1 0 1 0 0 0 dan seterusnya min 1 1 0 0 sampai seterusnya sampai habis zigzagnya menghasilkan CFLC yang adalah 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 dan seterusnya mengikuti prosedur pada tabel 12.5 dengan contoh data koefisien token dengan value total koefisien sama dengan 5 trailingnya itu trailing pada saat 1 second sama dengan 3 menghasilkan kode 000100. Selanjutnya kode CABAC atau dikenal dengan konteks adaptif binary arithmetic coding digunakan untuk beberapa data dan koefisien residu yang terkuantisasi. Mempunyai 3 komponen yaitu binarisasi, pemodelan konteks, dan pengkodean aritmatika biner. Implementasinya memiliki jumlah ketelitian yang luar biasa. Berikut ini contoh pengkodean, blok pengkodean CABC dari input simbol itu dibinarisasi terlebih dahulu. Terus keluar dua langkah, itu regular bin dan bypass bin. Regular bin itu akan mulai proses konteks modeling. Dan selanjutnya akan masuk ke proses regular bin coding engine. Dan terakhir masuk ke kode bitstream. Untuk jalur bypass bin itu langsung ke bypass bin coding engine. Yang selanjutnya akan diproses menuju kode bitstream. Oke, sekian dari saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Ulum. Profil H264. Profil dasar untuk aplikasi percakapan real-time sarana teleconference. Arbitrary slice order. Urutan kode dari slice dalam gambar memungkinkan tidak mengikuti peningkatan monotik. Flexible macro block order. Macro block dapat diterjemahkan dengan urutan apapun. Redundant slice, salinan irisan yang berlebihan dapat didekode untuk lebih meningkatkan ketahanan kesalahan. Berikut adalah profil H264. Profil utama yang didefinisikan mewakili aplikasi non-low delay seperti TV siaran digital standar definition SD dan media penyimpanan. B slice, gambar prediksi B sebagai reference frame. CABAC mengganti pengkodean entropi berbasis VCL dengan pengkodean aritmatika biner dengan model adaptif yang berbeda. Weight prediction, global weight untuk memodifikasi sampel prediksi gerak kompensasi dapat ditentukan profil yang diperluas dan profil tinggi. Scalable video coding. Scalable video coding menyediakan Bitcoin scalability bitstream sangat penting untuk transmisi data multimedia melalui berbagai jaringan yang mungkin memiliki bandwidth yang sangat berbeda. H264 AVS SVC menyediakan skalabilitas temporal, skalabilitas spasial, skalabilitas kualitas, dan kemungkinan kombinasi mereka. Dibanding dengan standar sebelumnya, efisiensi pengkodean sangat ditingkatkan. Multi-view video coding. Multi-view video coding adalah masalah yang muncul. Ini memiliki aplikasi potensial di bidang baru yang sama seperti free viewpoint video, di mana pengguna dapat menentukan tampilan pilihan mereka. Dua fitur terpenting dari MVC adalah interview prediction dan gambar B yang hierarkis. Itu adalah struktur prediksi MVC H264. HEVC menjadi MPEG H bagian 2, juga dikenal sebagai rekomendasi ETUT H265. Pengembangan standar baru ini sebagai besar dimotivasi oleh dua faktor, yaitu kebutuhan untuk lebih meningkatkan efisiensi
pengkoduan karena resolusi video yang semakin meningkat. Yang kedua, kebutuhan untuk mempercepat metode pengkoduan atau penguraian yang lebih kompleks dengan mengeksploitasi perangkat dan algoritma pemrosesan paralel yang semakin tersedia. Sekilas tentang H265. Fitur utama H265 adalah kompensasi gerak ukuran blok variabel dari 4x4 hingga 4x64 dalam gambar rumah diimplementasikan oleh Quartree. Yang kedua, eksplorasi pemrosesan paralel. Mentransformasi dalam berbagai ukuran dari 4x4 hingga 32x32. Yang keempat, metode interpolasi ditingkatkan untuk 1/4 piksel. Yang kelima, memperluas prediksi spasial terarah untuk pengkodean intra. Yang keenam, potensi penggunaan DST dalam luma intercoding. Yang ketujuh, filter in loop termasuk debugging, filtering, dan SAO hanya CABAC. Kompensasi gerakan dan hierarki Quartree. CBT dan CTU, luma CTB, N kali N, N sama dengan 16, 32, dan 64. Chroma CTB adalah N per 2 kali N per 2. CTU terdiri dari satu luma CTB dan dua chroma CTBS. CB adalah blok persegi yang bisa sekecil 8x8 di luma dan 4x4 di gambar chroma. CBS dalam CTB diberi kode dalam set order. Satu luma CB dan dua CB chroma dari CU. PB dan PU. CB dapat dibagi lebih lanjut menjadi PB untuk prediksi. Metode prediksi untuk CU dapat berupa intra gambar atau antar gambar. PU berisi luma dan chroma PBS dan sintak prediksi mereka. CB dan TU. CB dapat dibagi lebih lanjut menjadi TB dan keperluan pengkodean transform kesalahan residual. TU terdiri dari TB dan TU terdiri dari TB dari gambar luma dan chroma. Berikut adalah gambar CTB dan partisinya dan yang B parti yang sesuai. CTB asli adalah 64x64 dan TB terkecil 4x4. H265 mendukung irisan dengan panjang berapapun yang terdiri urutan CTU, irisan I, irisan P, atau irisan B. Dars adalah struktur persegi panjang yang terdiri dari CTU. Fitur adiktif adalah dimasukkannya teknologi waveform parallel processing. Pada dasarnya, deretan CTU dapat diproses secara paralel dalam beberapa tas di muka gelombang. Berikut adalah gambar slice, tiles, dan waveform. Quarter pixel dalam gambar luma. Dalam prediksi antar gambar untuk gambar luma, ketepatan untuk faktor gerakan sekali lagi adalah 1/4 pixel seperti pada H264 interpolasi. Filter-filter 8 ketuk digunakan untuk posisi tengah pixel dan filter ketujuh filter key filter digunakan untuk posisi 1/4 pixel. Semua nilai pada posisi 1 pixel diturunkan melalui langkah-langkah pemfilteran terpisah secara vertikal dan horizontal. Kemudian rata-rata untuk mendapatkan nilai pada posisi 1/4 pixel. Berikut adalah interpolasi untuk sampel fraksional dalam H265. Interpolasi 1/4 pixel. Filter ke-8 ketuk adalah simetris sehingga bekerja dengan baik untuk posisi setengah pixel yang berada di tengah-tengah pixel yang berada di tengah. Filter KF7 ketuk asimetris cocok untuk posisi 1/4 pixel tidak di tengah. Sampel subpixel lainnya dapat diperoleh dari pixel A, B, atau C yang berdekatan secara vertikal untuk mengaktifkan operasi 16 bit
pergeseran kanan 6 bit diperkenalkan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Agus. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai transformasi integer. Seperti dalam coding H264, transformasi coding diterapkan pada residual error prediksi. Transformasi 2D dilakukan dengan menerapkan transformasi 1D dalam arah vertikal dan kemudian horizontal, di mana F adalah data residu input dan F adalah data transformasi. H adalah matriks transformasi integer yang mendekati matriks DCT. Dalam transformasi integer, dapat persamaan yang digunakan adalah F sama dengan H dikali F dikali H pangkat T. Sehingga, melalui persamaan tersebut, transformasi tersebut mendukung blok dengan ukuran 4x4, 8x8, 16x16, dan 32x32. Berikut ditampilkan salah satu contoh penerapan transformasi integer di mana matriks memiliki order 16x16. Sebagai contoh, H 8x8 dapat diperoleh dengan menggunakan 8 entry pertama dari baris 0, 2, 4, 6, dan seterusnya dari H 16x16. Untuk H 4x4, gunakan 4 entry pertama dari baris 0, 4, 8, dan 12. Kuantisasi dan penskalaan. Tidak seperti matriks H dalam H264, angka-angka dalam matriks transformasi integer H265 secara proporsional sangat dekat dengan nilai aktual fungsi basis DCT. Karenanya, faktor penskalaan ad hoc tak lagi diperlukan. Untuk kuantisasi, matriks kuantisasi dan parameter KP yang sama seperti pada H264 digunakan. Kisaran KP adalah 0 sampai 51. Demikian pula, ukuran langkah kuantisasi berlipat ganda ketika nilai KP meningkat sebesar 6. Selanjutnya yaitu intracoding. Seperti pada H264, prediksi spasial digunakan dalam pengkodean intra dalam H265. Stepel batas tetangga dari blok di bagian atas dan atau kiri, blok saat ini digunakan untuk prediksi. Bertang blok transformasi dari 4x4 ke 32x32, kemungkinan jumlah mode prediksi ditingkatkan dari 9 di H264 menjadi 35 di H265 karena yang pertama yaitu ukuran TB yang berpotensi lebih besar dan B, upaya untuk mengurangi kesalahan prediksi. Berikut merupakan gambaran dari prediksi dari intra H265 di mana A merupakan mode dan arah prediksi intra di mana 0 merupakan planar dan 1 merupakan DC. Sedangkan gambar B merupakan prediksi intra untuk blok 8x8. Selanjutnya yaitu transformasi sinus terpisah. Dalam intra 4x6, untuk blok residu luma, HEVC memperkenalkan transformasi alternatif berdasarkan pada salah satu varian dari discrete scene transform atau DST yang disebut DST-7. DST ditemukan untuk mengatasi situasi ini lebih baik daripada DCT pada langkah transformasi kode. Matriks integer untuk DST dapat dijelaskan melalui persamaan berikut, yaitu HDST dalam I, J sama dengan round atau pembulatan dari 128 dikali 2 per akar 2n plus 1 sin dalam kurung 2i dikali i min 1 kali j pi dibagi 2n plus 1, di mana i dan j adalah indeks baris dan kolom. Selanjutnya adalah sebagai contoh, jika n sama dengan 4, maka HDST adalah didapatkan seperti pada matriks yang ditampilkan. Kategori 1. Kategori 1 merupakan sampel untuk prediksi adalah semuanya dari tetangga kiri atau semua dari tetangga atas blok. Kategori 2, sampel untuk prediksi berasal dari tetangga atas dan kiri dari blok saat ini, DC. Selanjutnya DC adalah mode prediksi khusus di mana rata-rata satu set sampel tetangga tetap digunakan. Berikut merupakan gambaran dari transformasi sinus terpisah implementasinya. Kesalahan prediksi cenderung meningkat untuk node di blok yang jauh dari sampel tetangga atas atau kiri. Dapat dikatakan bahwa secara umum DST lebih baik daripada DCT. Guna mengatasi permasalahan ini,
dibandingkan intercoding dari DCT dan DST sebagai berikut. Pada tabel ditampilkan beberapa parameter yaitu intraprediction kategori, neighboring sample use, vertical column transform, dan horizontal row transform. Untuk kategorinya terdiri atas kategori 1, kategori 2, dan DC. Untuk neighboring sample, sesuai yang sudah dijelaskan yaitu dari sampel tetangga kiri atas dari keduanya atau spesial pada suatu titik yang tertentu. Selanjutnya untuk vertikal atau horizontalnya terdiri atas DCT atau DST dan seterusnya. Selanjutnya adalah in-loop filtering. Seperti pada H264, proses in-loop filtering diterapkan untuk menghapus bloki artefak. Alih-alih menerapkan penyaringan deblocking ke blok 4x4 seperti di H264, itu diterapkan hanya untuk tepi yang ada pada kotak gambar 8x8 di H265. Proses sample adaptive offset atau SAO diperkenalkan pada proses in-loop filtering ini. Dua mode ditentukan untuk menerapkan SAO yaitu mode offset band dan mode offset tepi. Dalam mode offset band, kisaran amplitudo sample dibagi menjadi 32 band. Band offset dapat ditambahkan ke nilai sample dalam 4 band berturut-turut secara bersamaan. Dalam mode edge offset, informasi gradient atau tepi dianalisis terlebih dahulu. Offset positif dan negatif atau nol offset dapat ditambahkan dalam sampel, di mana positif merupakan minimum lokalnya dalam P kurang dari N0 dan P kurang dari N1. Pixel tepinya yaitu dalam P kurang N0 dan P sama dengan N1 atau P sama dengan N0 dan P lebih kecil daripada N1. Selanjutnya yaitu offset negatif, maksimum lokalnya dalam P lebih besar dari N0 dan P lebih besar dari N1. Lalu pixel tepinya dalam P sama lebih besar dari N0 dan P lebih sama dengan N1 atau P sama dengan N0 dan P lebih besar dari N1. Untuk 0 tidak ada satupun dari atas, tidak ada minimum dan maksimum lokal dan pixel tepinya. Berikut merupakan gambaran dari implementasi in-loop filtering dalam mode offset tepi SAO. Pengkodean entropi. H265 hanya menggunakan CABAC pada pengkodean entropi, yaitu diagonal ke kanan atas, horizontal, dan vertikal. Tujuannya masih untuk memaksimalkan panjang nol yang berjalan. Untuk ukuran TB yang berbeda, metode pemindaiannya berbeda. Untuk metode pengkodean khusus, IPCM seperti dalam H264, prediksi, transformasi pengkodean, kuantisasi, dan langkah-langkah pengkodean entropi dilewati. Sampel berkode PCM dengan panjang tetap dikirim secara langsung. Lossless adalah kesalahan residual dari prediksi antar atau intra dikirim ke pengkodean entropi secara langsung. Mengubah lompatan adalah metode di mana hanya langkah transformasi yang dilewati. Ini berfungsi untuk data tertentu, misalnya gambar biasa atau gambar yang dihasilkan oleh komputer. Ini hanya diterapkan pada 4x4 TB. Profil H265. Pada bagian ini, hanya 3 profil yang ditetapkan, yaitu main profile, main style profile, dan main still picture profile. Contoh format video yang didukung oleh profil utama H265 diilustrasikan pada tabel berikut ini. Terdiri atas beberapa parameter, yaitu parameter level, terdiri dari 1, hingga 6 untuk max luma, parameter max luma di atas panjang dan lebar, ukuran maksimumnya dalam size sample, frame rate, dan main tire max bit rate atau megabyte per second. Selanjutnya adalah membandingkan antara teknologi pengkodean video H264 dan H265. Ketika membandingkan efisiensi pengkodean dari berbagai metode kompresi video, dalam hal ini H264 dan H265, implementasi sederhana adalah membandingkan bitrate bitstream video yang dikodekan dengan kualitas yang sama. Pendekatan penilaian kualitas video bisa objektif dan subjektif, yaitu pertama dilakukan secara otomatis oleh komputer, dan yang terakhir membutuhkan penilaian oleh manusia secara langsung. Yang pertama adalah tujuan penilaian. Kriteria yang paling umum digunakan untuk penilaian objektif adalah
signal to noise ratio atau PSNR, di mana Imax adalah nilai intensitas maksimum. Misalnya 255 untuk gambar 8 bit. MSE adalah mean square error antara gambar asli I dan gambar terkompresi I aksen. Kesamaan dari PSNR adalah sama dengan 10 log 10 I kuadrat max per mean square error. Untuk video, PSNR biasanya merupakan rata-rata PSNR dari gambar dalam urutan video. Berikut merupakan tabel dari hasil penilaian dari perbandingan teknologi H265 dan H264, di mana terdapat beberapa profil, yaitu main profile, HP high profile, ISP, dan yaitu advanced simple profile. Dari hasil perbandingan ini didapat bahwa dengan menggunakan teknologi H264 terrealisasikan penghematan sebesar 35,4%. Selanjutnya yaitu penilaian subjektif. Dari hasil dari tujuan penilaian sebelumnya yaitu didapatkan bahwa keuntungan utama PSNR adalah sangat mudah untuk dihitung. Namun itu tidak serta merta mencerminkan kualitas seperti yang dirasakan oleh manusia, yaitu kualitas visual. Untuk penilaian subjektif, klip video asli dan terkompresi ditampilkan secara berurutan untuk subjek manusia. Subjek diminta untuk menilai video berdasarkan kualitasnya, 0 terendah hingga 0 yaitu tertinggi, hingga 10 yaitu tertinggi. Skor dari Mean Opinion Score atau MOS digunakan sebagai ukuran untuk kualitas subjektif. Sekian pemaparan materi tentang H264 dan H265. Beserta perbandingannya, kami dari STM kelompok 4 undur diri.